Halo cat lover. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang investasi kutu pada kucing. Secara umum, investasi kutu pada kucing dapat disebabkan oleh dua subordo, yaitu subordo Malopaga yang merupakan kutu penggigit dan subordo Anoplura yang merupakan kutu penghisap. Nah, kutu dapat dijumpai di berbagai bagian kulit tubuh, terutama pada bagian kulit yang ada lipatannya. Investasi yang bersifat sedang hanya mengakibatkan rasa gatal dan ketidaktenangan, sedangkan pada infeksi yang bersifat berat akan terjadi kemerahan atau eritema pada kulit, kemudian rontoknya rambut. Pada investasi oleh kutu penghisap dapat terjadi anemia. Anemia ini merupakan kekurangan komponen-komponen dari darah. Nah, infestasi kutu ini sering disebut dengan pedikulosis. Nah, jika seandainya cat lover menemukan gejala tersebut, segera dibawa ke dokter hewan untuk mendapatkan pengobatan terbaik. Nah, ini merupakan contoh dari kutu pada kucing. Seekor kucing yang berumur 2 bulan dibawa ke dokter hewan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan klinis. Dijumpai banyak infestasi kutu pada bagian rambut kucing tersebut. Kemudian dokter hewan memberikan treatment ataupun terapi atau yang biasa kita sebut dengan pengobatan dengan memberikan obat-obatan anti parasitik, dengan memberikan obat anti ektoparasit pada kucing. Demikian cat lover yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat.